warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Kenzi. Sekarang saya akan menunjukkan pesawat Lego, mainan pesawat Lego dari perusahaan JJ. Adalah gambar penunjuknya. Di belakangnya adalah gambar pesawat yang sudah jadi. Nah, ini namanya Efficient Trainer. Mainan Lego untuk anak 7 tahun. Peringatan, bahaya tersedap terdapat bagian kecil tidak cocok untuk anak di bawah usia 3 tahun. Nama barang mainan anak balok susun diimpor oleh PT Mitra Sehati Jaya Bandung. Merek baru. Spesifikasi mainan edukasi terbuat dari plastik dari pembuatan JJ di Cina. Selanjutnya kita akan membuka ini. Sekarang saya akan ambil setengah legonya sendiri dan setengah legonya sendiri dan petunjuknya. Ini saya akan menunjukkan Lego yang sudah saya buka dari kotak. Ini dia Legonya. Ini Legonya. Dan Legonya itu tidak tergabung. Itu sendiri. Ini adalah petunjuk untuk cara membuatnya. Saya akan membuka tunjukkan isi dalam petanya untuk cara membuat. Nih, lihat ini. Setelah itu ini. Nah. Oke. Sekarang selanjutnya saya akan memasang Legonya. Selanjutnya kita akan memasang ini dan ini. Itu seperti ini. Yang ini pertama adalah hitam. Setelah itu selanjutnya itu kita akan bentuk ketiganya teman-teman. Ini pertama adalah dua, ini kedua, ini tiga, ketiga, ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Thank you.
Kita akan menyiapkan bahan-bahan ketiga. Setelah itu, ini yang sudah jadi ini, kita mengikuti syarat yang di sini. Dan kita melihat di sini. Oh, begini. Kita akan memasang ini dengan ini. Oh, ini tidak dipakai sesungguhnya. Dengan memasangnya dengan ini. Kemudian ini di sini ya teman-teman. Dan setelah itu kita akan memasang ini di sini. Seperti jadinya seperti ini teman-teman. Di bawahnya seperti kapal. Di atasnya akan memasang ini ke sini. Kita akan memasang ini ke sini ya teman-teman. Kita pasang ini. Setelah itu kita akan memasang. Teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki langkah yang ketujuh ini.
Kita akan mengikuti instruksi yang ini. Kita mulai dari yang biru di pas. Delapan. Ini artinya langkah ke-8. Sekarang kita akan mengikuti instruksi yang di sini. Sekarang kita memasuki langkah yang ke-9. Setelah itu, kita akan siapkan bahan dengan 4 biji. Sekarang kita cari yang ini.
akan memasuki langkah 10 bahan-bahan yang akan dimasukkan, yang akan disusunkan di pesawat ini ya. Pertama, selanjutnya langkah ke-11. Kita sudah memasuki langkah yang ke-12. Kita yang putih ini kita akan pasang. Teman-teman, sekarang kita memasuki langkah ke-13. Perhatikan ini yang sudah disiapkan saya. Ini bahan-bahannya yang sudah disiapkan. Ini kita sudah menuju ke tiga. Ini ada 4. Ini ada 4 langkah. Kita menguraikan yang pertama dulu. Pertama, setelah itu kita pasang roda. Setelah itu kita pasang rodanya.
seperti sayapnya kita taruh seperti ini. Sudah mau sampai jadi. Teman-teman, hasilnya seperti ini. Tada! Dadah, best. Selanjutnya kita akan membuat pilotnya. Ingin berangkat, dia harus duduk seperti ini. Gagah ya pilotnya, santai. Ini pilotnya siap terbang. Pilotnya santai ya teman-teman. Sebab kan pesawat ini dengan yang ini. Ini adalah stiker pesawatnya seperti SIM. Buat ekornya, ini nama pesawatnya, ini nama seri pesawatnya, ini nama perusahaannya. Sisa yang tidak diperlukan lagi kita buat untuk pengisian bensin pesawat. Sekarang pilot siap untuk memberangkatkan pesawat dan memutarkan baling-baling satu sampai baling-baling satu. Sekarang pesawat siap diberangkatkan.